Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada youtuber dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kali ini saya akan mendatangi dukun santet yang konon katanya santet ini bisa menyantet dengan jarak jauh sekali santet 5 orang. Langsung kita datangi saja kepada tukang santetnya ya, dukun santetnya. Assalamualaikum. Saya manggilnya abah, kakang atau eyang nih, apa nih nama manggilnya? Eyang aja ya. Ya. Katanya ya, menurut orang-orang ini ya, katanya eyang ini bisa nyantet sekali santet itu 5 orang, apa gitu benar ya? Ya. Bisa ditunjukkan ya? Kalau misalkan ada yang mau cari ilmu, sudah kesini ke tempat saya. Kalau dia nggak ngambil ilmu saya, terus dia pulang karena saya cuma saya ilmu hitam, jadi dia balik lagi, sudah saya tembak dari jauh. Ya kalau anda nantang yang nggak apa-apa. Bukannya saya nantang yang, saya cuma ingin tahu gimana cara prakteknya, cuma itu doang. Kalau nunjukin praktek saya nggak mau. Terus gimana caranya? Tujuan anda kesini mau ngapain? Saya kan cuma ingin tahu, ya kan, bahwa anda ini bisa menyantet orang dengan sekali santet 5 orang. Saya ingin tahu caranya gimana gitu. Dan mantranya apa tuh yang dibaca? Kalau mantra itu pribadi. Apakah kamu mau disantet saya? Wih, jangan, saya nggak bisa apa-apa. Makanya jangan tanya-tanya. Iya, jangan akas dulu, Bang. Waduh, jangan main belakang dong ya. Saya kan di sini tuh baik-baik, kenapa langsung kiriman aja? Ini sebelumnya ini yang ini punya guru enggak? Jangan memancing emosi saya ya. Ilmu saya sudah terbukti kan? Kemampuan oke, kalau saya. Kayak gitu, ayo silakan. Oke. Ampun. Istighfar.